Assalamualaikum dulur-dulur. Dino iki Pak Babin sowan ning ngene wong aneh. Nang opo aku matur aneh soalé sini video wingi. Hei, Mas Babin. Nang ngendi, Mas? Kok kaya kenal yo. Wonge dhuwur, putih, ganteng. Ning kok semirane putih. Piyaine dhuwur. Putih. Gantengnya serang ketulungan pokoknya aku gak jasera roda ini kaya apa ya? Kaya bilah catur itu loh, sisi ireng juangnya sisi ganteng terus dan ini aku muni aneh apa? Semiran rambutnya putih semiran putih jadi aku kepe suasananya ini Pak Ganjar nah aku di kita delok aja kaya apa ya suasananya jadi masyarakat sing podo dolan sowan ngene Pak Ganjar itu saka ana sing saka berbagai suku, budaya, latar belakang dari agama yang sing bervariasi lah. Jadi tumplek-tumplek dari siji memeriahkan suasana Hari Raya Idul Fitri melambangkan suatu kebersamaan karo masyarakat Purworejo. Nah, oke, kaya apa suasananya yuk melu Pak Babin. Suasana ini rame banget lur. Maklum memang gedean. Tapi salute Pak Ganjar itu tidak membatasi diri. Jadi berbauran warga sapa wae sing pengin sowan rene ditampa. Warga masyarakat kon dimana to, Bu? Yo, kaya apa? Ora somai. Tengleng. Iki napa, Bu? Tengleng. Eh, ning hati-hati. Bar poso sesasi, utangnya kempes ya Pak Babin ini. Oh coba ugal-ugalan lho, mangane lho. Mangan ugal-ugalan, melantut meneh. Kosone mudun 3 kilo, itu saya mudahnya 10 kilo. Ah, iki. Aku ora nyindir. Ora nyindir lho. Iki, poso mudun 3 kilo, Pak. 2 kilo. Ini udah urung. Udah-udah enggak. Ah, halo. Iki ana petugas juga seko Dinlu, jadi saya tugas mbak neng pos mampir diaturi neng oleh Pak Ganjar ya. Oke, suasananya bi? Lande-lande saja. Sesuk dulu-dulu saya ngarep kontur neng Jakarta. Bi, sing hati-hati, nek wis wayahe ngaso kesel, harus dipaksa ke ya tuh. Ngaso neng rest area. Banyak petugas, polisi nono, masuk TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PMI, kafe komplit. Masih dipaksa ke ngaso istirahat. Sing penting nomor sisi keselamatan, ya. Nah, ini yang ada Mbak Eva. Kakaknya, kakaknya Asmo ini Bu Wanti. Assalamualaikum. Saya jadi kenal dengan beliau karena memang Pak Ganjar. Besar kami yang hari ini bisa berkumpul, alhamdulillah semuanya sehat, bergas, waras, bahkan semuanya rukun, Indonesia rukun selalu. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah biasa setiap kita open house seluruh
tetangga, kiri kanan, nggak pandang bulu sukunya apa, seluruh masyarakat, agamanya apa, ya golongannya apa saja, nomor rekeningnya berapa aja, kita jumlahnya berapa nggak tanya. Jadi semuanya boleh datang, boleh ketemu. Ini loh Indonesia. Dan suster-suster selalu datang setiap tidak ada jarak. Terima kasih semuanya. Tidak ada batasan dan jarak antara pimpinan dengan masyarakat. Iya. Semoga dari mereka. Sedulur-sedulur, ketemu kalian putrane Pak Ganjar Mas Alam. Mas Alam itu kelas 3 SMA. Di Semarang. Terus setiap hari ketemu bapak berarti mas? Enggak ya pak. Bapak itu kan orang minggu mas. Jadi ketemu biasanya berapa hari sekali? Tergantung sih tapi setidaknya bapak selalu saja. Tetap kontak ya setiap hari ya. Telepon. Ya kan gitu kan. Telepon setiap hari komunikasi lagi mas. Ya kan bapak ngepost setiap hari di Instagram. Jadi kan setidaknya tahu. Ah benar. Pak Ganjar itu kan sosmed terus dipegang sama beli langsung. Jadi biar cepet ada ini mas ya, ada permasalahan dari masyarakat beliau langsung tahu, langsung di mention ke beberapa instansi terkait gitu. Terus satu lagi mas, mungkin pesan-pesan untuk sedulur-sedulur yang mau mudik, mungkin jenengan ada tips-tips. Oh iya, kalau mau mudik cari Pak Herman aja. Nanti kan dia dijagain sampai rumah. Ini aman ya. Terus mas dari sini ke? Dari sini ke Tawangmangu. Sukses nih mas. Ya, saya mendoakan mas, semoga lancar. Selamat siang. Ya ini salah satu bentuk kemajemukan masyarakat. Jadi dari sukses dari mana? Rumah Sakit Palang Biru Utarjo. Beliau juga rawuh di sini dari Mahayu Bagio. Setelah promit dengan Pak Ganjar. Setiap tahun gini? Iya. Emerensiana, gitu. Suatu bentuk kemajemukan, gitu. Salam kaki pemirsa. Ketemu bos saya. Neneng gitu, tadi supir. Ada sini. Rame ya. Jadi ini sebuah apa nih? Momen silaturahim di mana masyarakat berkumpul menjadi satu di tempat Bapak Gubernur dari berbagai suku, budaya, agama, dan mungkin ada pesan untuk Bapak. Kami izin Komandan. Ya, Pak Herman, siap di sini nanti kalau ada masalah berkumpul diajak, siap ajak mereka untuk tetap menjaga Kamtibmas supaya tetap kondusif pasca Hari Raya Idul Fitri. Satu lagi Komandan izin, bagi masyarakat yang ingin kembali ke Jakarta, mungkin pesan-pesannya Komandan. Bagi masyarakat di Jakarta, hati-hati di jalan, tidak usah buru-buru, istirahat, pastikan keselamatan, istirahat yang cukup. Ketika capek, menggunakan rest area yang ada secara maksimal. Di pos-pos polisi juga boleh kemudian? Ya, pos-pos polisi bisa disediakan. Pak Herman, saya sampaikan tolong tetap membumi, tetap ya, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas yang sifatnya menghibur masyarakat. Nyun pangapunten dalam beberapa hari ini videonya off sebentar karena Pak Babin fokus di pos pengamanan Lebaran. Nanti setelah operasi ketupat, nanti kita bisa main lagi. Nanti pengen pemirsa pengen beliau memerankan apa ditulis. Joss kan kemarin nanti actingnya, jadi sama Mas Dul Kemit. Nanti ditulis di komentar ya. Beliau memerankan siapa?